Palestin, sebuah negara yang berdaulat diancam kemusnahannya kerana penaklukan Israel. Tujuan Israel bukan sahaja memusnahkan setiap inci negara berdaulat itu, malah memburu setiap rakyat Palestin yang dianggap mengancam mereka yang berada di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Malaysia, cerita ini bermula. Pada 21 April 2018 pukul 6 pagi, dua lelaki bersenjata tidak dikenali yang menunggang sebuah motosikal berkuasa tinggi telah menembak mati seorang jurutera Palestin ketika beliau sedang berjalan menuju ke sebuah surau untuk menunaikan solat subuh di setapak Kuala Lumpur. Dr. Fadi Muhammad Albas, 35 tahun, dibunuh awal subuh selepas lelaki bersenjata pistol melepaskan 20 das tembakan dengan 4 daripadanya terkena tubuhnya, termasuk satu di kepala. Walau bagaimanapun, Hamas tidak mendedahkan peranan Fadi di dalam kumpulan militan Islam itu, tetapi ia mengeluarkan kenyataan di laman webnya yang menggambarkan mangsa sebagai ahli dan saintis yang sebelum ini adalah dari kem pelarian utara Semenanjung Gaza. Pembunuhan Fadi berlaku sehari selepas Menteri Perisikan Israel, Israel Gas, mengancam kepimpinan Hamas di Semenanjung Gaza dengan penghapusan sasaran selepas kumpulan militan Islam itu dilaporkan mengeluarkan satu video mengenai pegawai-pegawai tertinggi Israel melakukan tembakan curi. Beberapa jam selepas pembunuhan itu, agensi berita Malaysia memetik timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi sebagai berkata bahawa suspek dipercaya rakyat Eropah yang mempunyai hubungan dengan agensi perisikan asing. Mazlan Lazim, Ketua Poli Kuala Lumpur, memberitahu bahawa rakaman televisyen Lita tertutup menunjukkan suspek berkenaan menunggu Fadi hampir 20 minit. Berdasarkan tanda tembakan yang menunjukkan bahawa lelaki bersenjata itu telah melepaskan lebih daripada 20 tembakan terhadap mangsa yang menunjukkan bahawa mereka benar-benar mahu membunuhnya. Selain itu, Fadi aktif dalam organisasi bukan kerajaan yang pro-Palestin dan merupakan seorang pakar dalam kejuruteraan elektrik dan pembinaan roket. Fadi mungkin dilihat sebagai liability bagi sebuah negara yang merupakan musuh Palestin. Duta Besar Palestin ke Malaysia Anwar H. Al-Ahgar memberitahu bahawa Fadi adalah lulusan Universiti Malaya dan sepatutnya meninggalkan negara ini mempengerusikan satu persidangan mengenai tenaga di Turki pada hari dia dibunuh. Fadi disifatkan sebagai seorang insan yang baik, peramah dan tenang. Beliau mudah bercampur gaul dengan semua orang sejak menetap di Malaysia 10 tahun lalu. Hamas dalam kenyataan ringkas meratapi kematian Fadi dan menggambarkannya sebagai syahid selain memuji komitmennya untuk perjuangan Palestin. Saksi dikenali sebagai Wong yang bertugas sebagai pengawal keselamatan sekolah rendah di hadapan kondominium mangsa. Mendengar bunyi letupan kuat itu kira-kira 6 pagi. Dia hanya menyedari kejadian itu adalah pembunuhan selepas kawasan kejadian dipenuhi orang ramai dan pihak polis. Menurut Wong, mujur kejadian itu berlaku awal kerana pelajar tahun 6 sepatutnya hadir ke sekolah untuk kelas tambahan pada 6.30 hingga 7 pagi. Sementara itu, seorang jemaah surau Medan Idaman, Abdul Ghani Jalil, 69 tahun berkata, "Kejadian yang berlaku benar-benar mengejutkan seluruh jemaah yang baru sahaja selesai mengerjakan solat subuh. Jemaah seperti biasa menunggu Imam Fadi untuk menunaikan solat subuh berjemaah. Bagaimanapun beliau tidak tiba. Kemudian ketika rakaat pertama, jemaah terdengar jeritan dalam bahasa Arab dengan nada cemas. Ketika itu ingat ada bacaan imam yang salah. Bagaimanapun jemaah meneruskan solat. Selesai solat, imam ganti memaklumkan Fadi jatuh rebah di hadapan kondominiumnya akibat ditembak." Sementara itu, jenazah Dr. Fadi yang diterbangkan ke Kaherah, Mesir dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 26 April 2018 tiba di Gaza, Palestin atas permintaan keluarga pada jam 10.40 malam waktu Malaysia. Difahamkan, jenazah Allahyarham diterbangkan ke Kaherah dengan menaiki pesawat Saudi Arabian Airlines pada jam 7.30 malam sebelum dibawa ke Gaza menggunakan jalan darat.
Ketua Pegawai Eksekutif Humanitarian Care Malaysia, MyCare, Kamaruzaman Syahrul Anwar berkata, perjalanan membawa jenazah Fadi itu mengambil masa kira-kira 12 jam untuk sampai ke destinasi setelah tiba di Kaherah, Mesir, jam 10 pagi Khamis. Al-Dayarham meninggalkan seorang isteri, Anas Albas, 31 tahun, dan dua anak perempuan, Doa, 6 tahun, Asil, 4 tahun, dan seorang anak lelaki, Muhammad, yang berusia setahun. Dalam pada itu, seorang sukarelawan MyCare yang ditugaskan menemani jenazah dan keluarga, Farisul Islam, menceritakan detik sedih ketika perjalanan menuju Gaza. Antaranya apabila anak-anak arwah sering bertanya mengenai arwah sepanjang perjalanan dan tidak mengetahui perkara yang terjadi. Jenazah Dr. Fadi selamat dikebumikan di utara jalur Gaza, dihadiri keluarga dan pelbagai latar belakang ahli politik di Palestin. Pada 1 Mei 2018, polis sudah mengenal pasti jenis senjata dan beberapa kelongsong peluru digunakan dua suspek dalam kes pembunuhan ini. Polis turut mengenal pasti penyewa sebuah motosikal berkuasa tinggi jenis Kawasaki yang digunakan suspek dan inap desa dipercaya disewa dua lelaki terbabit. Lebih mengejutkan, dua suspek ini dipercaya menggunakan pasport palsu dari Serbia dan Montenegro untuk memasuki Malaysia. Selepas melaksanakan pembunuhan yang dirancang rapi ini, kedua-dua lelaki terbabit melarikan diri ke Thailand menggunakan laluan haram di sempadan Malaysia-Thailand. Polis Malaysia telah mendapatkan kerjasama daripada Polis Diraja Thailand untuk mengesan dan menahan kedua-dua suspek. Di samping itu, keluarga mangsa mendakwa pembunuhan itu dirancang agensi pengintipan dan risikan Israel, Mossad, oleh kerana agensi itu diketahui pernah melakukan pembunuhan yang serupa ke atas Hamas dan pemimpin penentang Palestin sebelum ini. Akhirnya, seorang suspek yang ditahan mengaku dilatih agensi risikan Israel, Mossad. Agensi berita Anadolu melaporkan perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Dalam Negeri Palestin, Yair Al-Bozom, dalam satu sidang media 9 Januari 2022. Walaupun keluarganya menuduh agensi perisikan Israel, Mossad, mendalangi pembunuhan itu, Menteri Pertahanan Israel ketika itu, Avigdor Lieberman, menafikan pembabitan Israel. Media Israel mendakwa Dr. Fadi adalah seorang jurutera Hamas dan pakar pembuatan drone, sekaligus memperkukuhkan kemungkinan Mossad turut berperanan dalam kematiannya. Kes ini masih berjalan. Sesungguhnya Hamas berjanji akan terus memburu dalang di sebalik pembunuhan Dr. Fadi. Semoga keluarga tabah menghadapi ujian ini dan pihak berkuasa dapat menangkap suspek sekaligus menegakkan keadilan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa Allahyarham Dr. Fadi Muhammad Albas dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.